Coba. Kamu ya, juga kan. Jangan kepancing. Nanti saya berani mati nyerok gitu, Bang. Kamu harusnya mendukung aku. Bukan membela nyerok gitu yang sialan itu. Nyerok gitu hampir merenggut semua nyawa teman-teman kita, termasuk kamu sendiri kan? Iya. Tahu, Bang. Tapi nyerok gitu. Mau gimana pun dia. Ya, Bang. Itu. Belum kalian nonton video ini, kalian wajib pencet tombol subscribe karena dengan subscribe kalian berarti support channel ini. Terima kasih. Tapi Kak Iwan juga gak perlu untuk lawan Nyerok Kidul itu, Kak. Itu salahnya Sekar juga. Van, sabar, Van. Tolong, Van. Oh, kakak kayak gitu nanti gimana? Kita semua. Nyawa Kak Iwan jadi taruhannya, Kak. Tolonglah, Van. Itu Nyerok Kidul, Van. Tolonglah. Terus, aku bukan lagi lah. Pegang. Yang seperti Asep, seperti Asep itu loh. Asep. Iya, yang oh, dia saudaranya Asep. Bukan. Hah? Kamu saudaranya Asep, ha? Mulutnya kayak Asep, bukan Asep, ya, tapi ya bukan. Tolonglah, Pak. Sabar. Dia bantuin aku, Kak. Kak, yang mandiri sekarang. Kenapa kamu sampai sini, Basuki? Ini jauh banget. Kalian kemana aja? Panjang, Basuki. Kenapa kamu bisa sampai sini bawa tas aku? Ya. Itu gak akan mati. Jalur itu gak akan musnah, tapi aku sebenarnya aku masih pelajaran. Tapi bukan itu, Pak. Kita harus putus hubungan sama Nyerok Kidul. Walaupun udah banyak yang nyiram sari, aku tahu. Mending kita nggak usah urusan sama lur-lur lagi. Tapi jangan gitu lah, Bang. Daripada nyawa kita, kan? Kak, inget, Kak. Coba Doro juga bakal lebih baik. Iya, Kak. Kak, inget, Kak. Di tim kita itu ada Zeba, Kak. Yang selalu pengikut setianya Nyerok Kidul, Kak. Masa kayak Honda gitu? Saya menghargai Nyerok Kidul, Bang. Bukan berarti saya membela dia, Bang. Oh, saya teman dia, saya juga teman. Kamu, Bang. Dengerin, Kak. Fuck. Coba. Kak. Kak, jangan gila, Kak. Kak. Kak, jangan gila, Kak. Kar, tolong, Kar. Kak, kita harus hancurin musuh ini. Tapi enggak gini caranya, Kak. Jangan, oh. Mundur. Van, tolong, Van. Kak, ini enggak bisa dipertahankan, Kar. Aku sudah muak sama Nyerok Kidul. Kak, jangan gila, Kak. Kak Iwan kalau gitu, Kak Iwan secara langsung akan sekarang pikirkan baik-baik, Van. Apa untungnya, Van? Yakin? Masih mau ngalahin aku? Nyerok Kidul. Coba, ini gimana? Kuat, Pak Dan. Bantai semua udah. Gak usah duit. Dua, Pak. Aku kesana. Kak. Lama banget, coba. Kak, tunggu aja. Ya, coba lama banget. Maksudnya kalau nggak ada datang ya lebih baik kita duluan aja. Jangan, Kak, kasihan, Kak. Kalau misalnya kita ninggalin dia, Kak, ini semua tuh gara-gara aku, tahu, Kak. Maafin aku ya, Kak. Kamu tuh emang nggak punya otak ya, emang ya. Tadi bilang ini bukan salah kamu kok. Ya, kecuali tapi kamu nggak pernah berdoa sama Tuhan, kamu menyembah iblis, itu baru kamu salah. Kamu nggak pernah berdoa sama Tuhan, kamu menyembah Nyerok Kidul, itu salah. Aku dari dulu juga nggak pernah ngajarin kamu menyembah Nyerok Kidul. Iya, Kak, cuma kan Om Agus yang jadi taruhannya gitu loh, Kak. Ya, makanya sekarang Om Agus katanya jadi sama Nyerok Kidul. Istrinya tuh nelfon aku, tahu. Ini kamu
penerangan apa kamu emang udah record? Udah record. Ya kamu harusnya bilang dong sama Sobat Jorok kita ada di mana. Kalau kayak gitu, jangan tiba-tiba kamu ngomongnya gitu terus kamu nge-record, nggak tahu lah nanti kan. Ini juga ya gitu. Ya Sobat Jorok ini udah ada di laut. Kita mau nemuin Nyi Roro Kidul karena kemarin Nyi Roro Kidul itu ngancam kita pakai Om Agus. Makanya kita datang ke sini buat ambil Om Agus itu. Tapi kalau bisa Om Agus gak dibalikin gimana kak? Ya kita ambil paksa lah di kerajaan Nyi Roro Kidul lah. Ini siapa kalau masih lama kita duluan aja deh kak. Jangan dulu, barangkali dia emang kan dia kan selalu telat. Dia kalau nggak ada Om Agus nggak pasti nggak akan cepet. Tapi kemungkinan Nyi Roro Kidul itu nggak bego. Maksudnya gimana? Nyi Roro Kidul itu nggak bodoh. Maksudnya gimana? Dengan dia mengambil Om Agus, otomatis dia itu memancing untuk kita datang ke sini. Dan dia mempersiapkan berbagai ratusan pasukan atau mungkin panglima-panglima laut selatan untuk datang menemui kita. Hah? Berarti maksud kakak ini cuma pancingan doang? Ini bisa aja. Tapi kak, Om Agus benar-benar hilang. Kalaupun kita nggak kesini, Om Agus gimana nasibnya? Nggak tahu sih. Tapi sih aku sih ngerasa bahwa Zeba itu telah berubah setelah aku emang udah gak suka sama Nyi Roro Kidul sih. Dari kemarin dia tuh udah langsung diem gitu ya. Ya aku ya karena emang dia kan pengawal Nyi Roro Kidul. Cuma dia kan sekarang tim Stephanie Vander. Kalau emang dia masih bela Nyi Roro Kidul aku gak ngerti lagi sih. Ya. Udah, oh iya. Bentar. Kalau kamu sampe ngelakuin hari ini berarti kamu tuh sebenarnya bego sih. Hah? Sini. Apa? Apa kak? Kenapa? Hah? Kenapa? Nih. Iya, kak. Udah. Apa sih? Jangan kak, aku gak mau. Udah, kan kita datang ke sini. Kan kita mau ketemu sama Nyi Roro Kidul. Kak, kak udah kak, jangan. Mau tak keluarin dari kak, tim? Gak mau kak, tapi... Sini. Tapi jangan kak. Nurut! Nggak mau nurut? Nanti... Sini. Nanti Nyi Roro Kidul marah. Sini. Kakak nggak mau kasar sama kamu ya, sini. Kak. Satu. Dua. Tiga. Jangan, nggak mau. Oh, oke. Okay. Tapi aku nggak butuh ditemenin kamu di sini. Kak. Maafin, enggak. Tapi bukan kayak gitu maksud aku. Nggak apa-apa. Aku berikan. Aku pakai aja ya kak. Satu. Please. Ya kak. Dua. Kak please. Kak please kak, gak usah kak. Kak. Aku pakai aja ya kak please. Aku mohon. Ya berarti kamu emang udah gak peduli lagi sama omongan aku. Aku peduli kak tapi. Kalau kamu masih pakai itu, kamu dikontrol sama dia gimana? Sama si Nyi Roro Kidul itu apa, Bunda Ratu Kidul itu apalah, Bunda-Bunda apalah. Sini. Sini catat, nurut. Tapi nanti balikin lagi ya. Nurut. Iya tapi. Iya nurut. Janji. Nurut janji, janjiku cuma, janji pelaut. Sini. Cuma di sini kan Kak Ivan mau ambil. Apulis. Masih ada energinya lagi. Kau simpen aja, aku yang simpen nih. Buat apa kalau kamu simpen? Aku lah yang simpen. Ya tapi jangan dibakar ya kak, please. Jangan. Intinya, selama kamu ada di sini bareng sama kakak, kamu harus nurut apa yang kakak omongin. Paham? tapi pasti di sini banyak banget sobat dorong yang bilang kak itu adalah pengaruh dari ular itu, jangan mau diperbudak gini. Asal sobat horor tahu bahwa memang dari dulu sebenarnya aku tidak pernah menyukai Nyi Roro Kidul karena kekejaman dia. Orang-orang pengikutnya pun tahu bahwa dia itu sebenarnya kejam. Itulah mengapa pengikutnya banyak, karena mereka mengikuti Nyi Roro Kidul karena ketakutan akan kematian di depan mata mereka. Nyi Roro Kidul akan baik ketika kita menyembah dia. Tapi ketika kita tidak menyembah dia, dia akan menjadi murka sama seperti apa? Syaiton-syaiton yang lainnya.
Itu sahabat bukan? Emang sahabat bisa naik motor? Atau pernah ada sahabat? Sahabat? Bukan ya? Eh bukan. Oh karena sahabat. Bukan sahabat. Eh gini deh, sahabat tinggal aja lah. Hah? Berarti kita kesana duluan. Sekarang kalau kita kayak gini kita mau nunggu apa? Tapi kita gak ngecek Pandu kan kesini. Yakin kan? Kamu gak ngecek Pandu kan? Yakin? Aku harus ngawasin sih. Yaudah lah. Nah yuk, sekarang kita langsung menuju ke sana aja lokasi. Tapi janji itu gak dihancurin. Apanya? Fisikanya. Kamu kenapa sih? Suka banget sama Nyiro Kidul. Ya aku tahu masih ya. Tapi kan kamu kan emang gak dekat sama beliau akhir-akhir ini. Ya udahlah, kamu aja bisa melakukan itu kok. Ya berarti kakak mau hancurin. Ya jangan bukan lupa. Mau dihancurin, tapi aku mau nyanyi dari kamu. Iya. Kamu tuh masih punya Tuhan. You have Lord, you have God. Iya, tapi jangan. Jangan pernah menyampingkan Tuhan. Tapi jangan dihancurin ya. Ya. Okay. Sekarang kamu jalan. Ampun ini orang emang kok bisa ya. Ayo jalan. Sekarang udah. Ayo. Mau ngapain kamu? Berdiri sekarang. Udah. Boleh gak? Gak. Udah pegang. Gak. Gak. Pegang. Pegang. 1 menit aja kak. Gak. Aku tau kamu masih mau ritual-ritual aneh-aneh. Dadah sekarang. Gak ritual deh. Aku gak mau kamu minta maaf sama Nyiro Kidul. Pegang. Nyiro Kidul. Kak. Gimana kak? Tahan dulu kita bisa. Tenang dulu kak. Mereka mau kenapa Nyiro Kidul itu? Hah? Siapa kamu? Mau apa kamu? Aku mau nyelamatin kalian berdua. Apa kamu kesini? Hah? Kok ngapain? Aku khawatir kalau Kaiwan sama sekarang lawan Nyiro Kidul itu. Kok bisa di sini sih? Pulang. Aku di sini karena. Kok terlihat hebat sama Sobat Horor? Kamu ngambil ada Sobat Horor. Bukan gitu kak, tenang dulu pulang. Kak. Bukan gitu kak, tenang. Pulang. Aku di sini karena aku ingat jasa Kak Iwan sama Sekar. Jasa raharja, asuransi. Pulang. Kak. Aku sini bantu kalian kak. Kak. Bukan dulu lagi tuh. Kan aku udah bilang nggak usah. Kita kalau kita mau nyerang Kidul, kita harus bikin strategi yang matang gitu loh. Matang kata telur matang. Jangan sembarangan lawan Nyiro Kidul itu. Kita bisa malah mati konyol kak. Ampun, drama lagi gini. Orang tinggal panggil Nyiro Kidul datang sini kita lawan kok. Drama lagi. Mas, udah lah mas. Sendiri kan kar? Ya aku tahu tapi. Manggil. Kenapa kamu ya. Tahu? Kita tahu kita di sini. Ya aku tahu karena Kak Iwan pasti mau ke Nyiro Kidul ke Pantai Parangtritis itu. Itu? Pantai Parangtritis. Pasti aku ngacaknya di situ. Aku ke situ jalan. Mana ya? Terus aku lihat jejak kaki Kak Iwan sama Sekar. Jejak kakinya tuh persis. Bullshit kamu. Eh orang tuh kalau bohong ketahuan sekali. Kamu ngikutin terus kita. Udahlah. Pantai Parangtritis di sini, bukan di situ. Otak kamu di mana? Kamu ngikutin kita dari belakang pasti. Ya kan? Iya. Tapi aku khawatir sama Kak Iwan sama Sekar. Orang bohong tuh ketahuan. Tapi nggak berteraktif itu orang. Kalau bohong itu ketahuan. Udah kamu pulang aja kan. Aku nggak mau sama kamu. Kak, tapi dia udah jauh-jauh kesini loh kak. Ah, kamu tuh apa sih kan? Aku mau panggil Nyiro Kidul kesini. Nah, tapi hati-hati kak, kalau mau lawan Nyiro Kidul itu kak. Ya, tenang dulu kak. Aku yang solusi apa? Tenang. Aku yang solusi apa? Tenang coba, kak. Maksudnya, coba pikirkan lebih dingin kak. Dingin. Jangan pakai emosi kak. Dingin. Lebih dingin itu lebih apa? Seperti apa sih pak? Yuk, sekarang aku mau lihat sok jagonya nih kamu nih. Kak. Oh, astagfirullah lah. Kalau kamu kelakuannya masih bejat. Ayo, apa? Kak. Belajar biar enggak seperti yang dulu kak. Aku udah enggak usah ngukit masa lalu. Kamu nyuruh aku suruh enggak boleh menggunakan Nyiro Kidul. Pakai strategi apa yang kamu pikirkan? Menurut aku ya. Apa? Kita harus ya kita berkomunikasi secara baik-baik dengan adanya Sekar di sini. Sekar yang lebih dekat dengan Nyiro Kidul itu. Alangkah baiknya Sekar meditasi untuk berkomunikasi gitu biar Nyiro Kidul itu datang dengan baik-baik juga kak. Iya kak, bener aku kak. Aku tahu ya. Aku kan tahu rutenya.
Sekar di sini semedi meditasi, Nyiro Kidul datang, Sekar dimaafin. Itu pasti terjadi. Tapi suatu saat bulan depan, tahun depan atau apapun itu, ketika dia lupa lagi, dia bisa mati. Mau sama dia. Lebih baik kita enggak ada hubungan sama Nyiro Kidul. Aku juga enggak mau Sekar mati, Kak. Ya sudah. Tapi selesai. Tapi alangkah baiknya kita harus lebih. Gak usah pakai tasbih. Kalau kamu enggak percaya dan kasih semuanya kepada Tuhan. Aku percaya. Kalau kamu sayang sama Tuhan, kamu percaya sama Tuhan lindungi kamu. Aku percaya Tuhan, Kak. Tapi Udah, Kak. Kasihan dia udah jauh-jauh juga, Kak. Tolong dengerin aku dulu, Kak. Kak, jangan kebawa emosi terus, Kak. Tolong jangan drama bisa enggak? Tolong jangan drama bisa. Nanti dikeras sama Sobat Dolor. Ini tuh settingan. Kebanyakan ngomong. Aku mau panggil Nyiro Kidul sini. Aku aja yang manggilnya. Iya, Kak. Apa yang kira aku aja? Enggak. Enggak. Kak Ivan, duduk dulu. Tenang dulu, tenang di sini. Kak Ivan, biar Sekar meditasi di sini. Biar aku yang jaga. Itu lu mau apa? Itu lu mau apa? Kak, apa kamu? Tar. Kan? Tar. Enggak. Kak. Aku buang di sini nih. Kak, jangan gitu, Kak. Aku di sini. Kak. Nanti malah nyuruh kita tambah. Bilangin dia. Kar. Bentar aja, Kak. Bentar aja. Kar. Itu cincin pemberian Nyiro Kidul, Kak. Kar. Aku buang. Kar. Nanti Nyiro Kidul marah, Kar. Kak, jangan, Kak. Kak. Saya tahu. Dulu ya, Kak. Aku yang manggil aja, Kak. Iya. Sahabat. Itu sahabat. Salah. Kak, siapa? Kamu ngapain? Siapa? Kok kamu? Kamu pulang aja, Pak. Siapa? Kok kamu berubah kayak gitu? Kamu udah? Tunggu lah, Pak. Saya sudah cukup sabar sama kamu, Pak. Siapa? Ingat ini Kak Ivan, siapa? Kamu mau taruh sama saya, Kak? Kamu taruh? Gak usah sakit dia. Kak, kalau kamu taruh sama saya. Kak, sudah, Kak. Kamu seperti itu, Pak. Ini gara-gara emosi Kak Ivan. Kamu gitu, Pak. Kak, tenang itu. Siapa? Tenang. Tenang. Kamu juga pakai emosi. Kamu harus tenangin diri dulu kamu. Tenang. Saya sudah berusaha. Tenang. Kamu tenang dulu, Saba. Tenang dulu, Saba. Mana balasan kamu, Pak? Aku paham, Saba. Tapi tenangin diri dulu kamu. Saya siapa? Saya pengawal paling setia Nyiro Kidul, Pak. Saba, tenang, Saba. Kamu tahu itu, Pak. Jangan pakai emosi, tolong. Kalau kamu memang pengawal yang Nyiro Kidul, baguslah. Enggak usah capek-capek aku. Enggak usah capek-capek aku harus manggil Nyiro Kidul. Coba kalau itu tenangin diri, pakai kepala dingin, jangan pakai emosi gini, siapa? Astaga, kaget. Kak. Kar. Siapa? Kok siapa sudah berbuat gitu sih? Kamu sudah jahat sih. Berani. Mundur, padu. Tenang. Kar, awas dari situ. Kar, hati-hati, Kar. Siapa sudah? Kak. Kar. Tapi kamu sudah enggak seperti siapa yang dulu. Sekar. Kak. Awas. Enggak. Kak. Ayo, Kak. Bangun. Tenang. Kak. Kak, sudah, Kak.
Kak. Ini pedang kamu kan? Kalau kamu emang pengen lawan aku. Kak. Coba. Kamu juga jangan kepancing. Nanti saya berani mati nyerok itu, Bang. Kamu harusnya mendukung aku. Bukan membela nyerok itu yang sialan itu. Nyerok itu hampir merenggut semua nyawa teman-teman kita, termasuk kamu sendiri kan? Iya. Tahu, Bang. Tapi nyerok itu, mau gimana pun dia, nyerok saya, Bang. Itu, nyerok itu. Kameranya ngebel. Astagfirullahaladzim. Jangan lupa. Jangan lupa. Kameranya ngebel.